Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Afsari dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai emosi. Tanpa emosi, kita menjadi sekedar penonton dan bukan partisipan dalam hidup kita sendiri. Sally Planner, 1999. Coba Anda bayangkan, saat Anda dan teman Anda menonton film bersama, kemudian saat itu dalam film tersebut muncul adegan yang membuat Anda dan teman Anda menangis. Kemudian, salah satu teman Anda itu ada yang tidak menangis dan menonton dengan ekspresi yang biasa saja. Ketika Anda bertanya, apakah film tersebut tidak sedih? Ia mengatakan kalau film itu memang sedih. Tapi kenapa dia menampilkan ekspresi yang biasa saja? Itulah salah satu kasus yang menunjukkan betapa tidak mudahnya mengekspresikan emosi. Emosi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Seseorang cenderung sulit untuk mengendalikan emosinya. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman terhadap emosi itu sendiri. Menurut penelitian psikologi di Harvard School of Education, seseorang yang terampil dalam mengelola emosinya dapat menangani perasaannya dengan baik. Hal ini membuat seseorang berpotensi memiliki keberuntungan dalam setiap bidang kehidupan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui lebih apa sih emosi itu. Emosi merupakan suatu reaksi, baik itu positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan yang berasal dari dalam maupun luar. Umumnya, orang-orang keliru dalam menyamakan emosi dengan amarah. Padahal, marah merupakan salah satu bentuk dari emosi. Selanjutnya, teori-teori emosi. Yang pertama, teori facial feedback. Teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik dan otot wajah. Dengan demikian, seseorang yang memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada orang yang mengerutkan dahinya. Yang kedua, teori James Lange. Teori ini dikembangkan oleh William James dan Carl Lange, yang menyatakan bahwa rangsangan fisiologis menyebabkan saraf otonom bereaksi yang pada alirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Reaksi sistem saraf ini berupa detak jantung cepat, otot tegang, berkeringat, dan banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, teori ini ditentang dan diperluas dalam teori-teori lainnya. Yang ketiga, teori Cannon-Bard. Teori ini dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Bard. Teori ini menyangkal teori James Lange yang menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Yang keempat, teori Schechter-Singer. Teori ini dikemukakan oleh Stanley Schechter dan Jerome Essinger. Teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut. Barulah kemudian bisa dikatakan kita mengalami emosi. Yang kelima, teori cognitive appraisal. Teori ini dikemukakan oleh Richard Lazarus, yang menyatakan bahwa proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seseorang pertama-tama akan menangkap rangsangan atau stimulus dari luar,
Setelah itu, ada proses berpikir dan kemudian secara bersamaan akan memantik respon fisiologis dan emosi. Selanjutnya, macam-macam emosi. Yang pertama, emosi bahagia. Emosi ini bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan sejahtera. Emosi ini ditunjukkan dengan wajah yang tersenyum, sikap yang santai, serta suara yang riang dan menyenangkan. Yang kedua, emosi sedih. Emosi ini didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan hingga perasaan berduka. Emosi ini diekspresikan dengan lesu, berdiam diri, hingga menangis. Kemudian yang ketiga, emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut dengan respon fight or flight, melawan atau lari. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Emosi ini diekspresikan dengan melebarnya mata, bersembunyi, serta detak jantung yang lebih cepat. Yang keempat, emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa pemandangan atau bau yang tidak menyenangkan. Emosi ini diekspresikan dengan hidung dan bibir yang mengerut, memalingkan pandangan dari objek yang terlihat menjijikkan, hingga reaksi fisik seperti mual dan muntah. Yang kelima, emosi marah. Marah bisa memberikan efek positif, namun juga bisa negatif. Sisi positifnya, misalnya marah dapat menjadi langkah untuk memperbaiki suatu hubungan, karena Anda mampu mengekspresikan kebutuhan terhadap pasangan, keluarga, dan teman dekat. Emosi ini diekspresikan dengan mengerutkan kening, atau melotot, berteriak, memukul, hingga menendang. Yang keenam, emosi jijik. Seseorang menunjukkan emosi terkejut saat menghadapi momen atau hal yang tak disangka. Emosi ini diekspresikan dengan melebarkan mata dan membuka mulut, melompat hingga berteriak. Apa sih faktor penyebab emosi? Secara umum, penyebab emosi dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang penyebabnya berasal dari diri sendiri. Contohnya, perasaan kecewa terhadap diri sendiri, perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain, dan lainnya. Yang kedua, faktor eksternal. Penyebabnya berasal dari luar. Contohnya, lingkungan, perlakuan seseorang, tuntutan dari orang lain, dan lainnya. Apa emosi itu memiliki fungsi? Sesuatu diciptakan pasti memiliki fungsi. Emosi berfungsi memberikan warna dalam kehidupan. Jika kita tidak memiliki emosi, kehidupan kita akan terasa hampa. Fungsi emosi yang pertama adalah bertahan hidup. Dengan adanya emosi, manusia akan lebih menikmati kehidupan bersama orang lain. Yang kedua, menjadi pembangkit energi. Emosi dapat memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, membawa pesan. Emosi dapat memberitahukan kondisi seseorang, misalnya saat sedang bahagia maupun sedih.
Kesimpulannya, emosi sangat penting bagi kehidupan. Menggunakan emosi dalam situasi yang tepat akan mempengaruhi hasil dari situasi tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.